Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sedang berada dalam suasana orang-orang yang mereka mencari keuntungan dengan perdagangannya. Maka sesungguhnya seorang mukmin adalah, setiap kita adalah pedagang juga. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, Allah tawarkan kepada kita perdagangan, dan sebagaimana perwatakan seorang pedagang, dia sangat menginginkan keuntungan yang berlipat ganda. Maka Allah pun juga janjikan keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang mereka mau berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau anda mau, anda akan benar-benar meraup keuntungan yang sangat besar, yaitu selamatnya anda dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, kenapa berdagang dengan Allah dan kenapa selamatnya dari adab Allah adalah keuntungan yang sangat besar? Bagaimana bukan merupakan keuntungan yang sangat besar? Karena sungguhnya untuk selamatnya seorang dari azab Allah tidak akan pernah bisa ditutup, walaupun dengan dunia dan seisinya, walaupun dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, kecuali dengan satu permasalahan, yaitu perdagangan iman. Ini yang Allah tawarkan. Oleh karena itulah, hendaklah kita menjadi para pedagang yang berdagang dengan Allah Ta'ala. Dan Allah menamai semua amaliyah iman adalah tijarah, perdagangan. Bahkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah ada kerugiannya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam sebuah ayat, bahwa orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, kemudian menginfakkan harta mereka baik dengan cara sir, dengan cara sembunyi, atau dengan cara alaniyah terang-terangan, ulaika yarjuna tijarat dalam tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang sangat, ya, perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Berdagang dengan Allah akan menghasilkan keuntungan yang sangat berlipat. Para pemirsa yang rahmati Allah, akan tapi perdagangan dengan Allah SWT ini pun bertingkat-tingkat nilai kualitas yang akan didapat oleh seorang. Sebagaimana yang dikatakan seorang ulama, al-a'mal tatafadul bima tafadulima fil qulub, bahwa amal itu bertingkat-tingkat kualitas keutamaannya, sesuai dengan kualitas amal, sesuai dengan kualitas apa yang ada di dalam hati seorang. Lalu beliau contohkan, ada seorang mereka dua orang yang salat dengan gerakan yang sama, tempat yang sama boleh jadi. Tapi selesai sholat, keduanya pahala yang dia dapatkan bainal masyriq wal maghrib, antara jarak timur dan barat. Pertanyaannya, apa yang membedakan hasil dari perdagangan dia dengan mewujudkan amal saleh sholat ini? Tidak ada lain kecuali ma fil qulub, apa yang ada di dalam hati seorang. Rasul kita SAW pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anna anfaqa ahadukum, seandainya ada di antara kalian yang infak, yaitu lau anna anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban, lau anna anfaqa ahadukum, apabila ada di antara anda yang mereka berinfak sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, ma balaqa mudda ahadihim aw nasifahu, maka ini saya infak dia itu tidak akan menyamai infaknya sahabat yang hanya satu mud atau bahkan separuhnya. Pertanyaannya, dan infaknya sahabat ini dalam bentuk korma atau gandum. Pertanyaannya, apakah pernah ada harga gandum atau harga korma yang lebih mahal daripada harga emas? Tentu tidak pernah ada. Lalu apa yang menjadikan infaknya para sahabat yang hanya satu mud atau bahkan separuhnya itu tidak bisa
ditandingi dengan emasnya seorang, walaupun dengan emas sebesar gunung Uhud. Lau anna anfaqa hadakum misla Uhudin dhaban, seandainya ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah menyamai mereka. Tentu jawabannya adalah ma fil qulub, apa yang ada di hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dari keimanan, keikhlasan, tawakalnya, rojaknya, khaufnya, segala macamnya. Dari sini, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, hendaknya ketika kita mengatur manajemen dagang kita kepada Allah Ta'ala, jangan lupa untuk memperhatikan yang paling menentukan setelah kita menata amal zahir kita, jangan lupa memperhatikan tentang amal batin kita. Sesungguhnya amal batin kita yang sangat menentukan sekali kualitas amal zahir yang kita lakukan. Seorang bisa melakukan amal zahir yang sama satu dengan yang lainnya, tetapi akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda, pahala yang sangat jauh berbeda, karena berkaitan dengan ma fil qulub, apa yang ada di dalam hati seorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk senantiasa bisa memperhatikan hati kita, karena hati kita merupakan pusatnya berkualitasnya amal kita. Setelah kita perhatikan amal zahir kita untuk menyesuaikan dan mencocokkan dengan sikap ittiba kita kepada Nabi, dan jangan lupa kita akan masuk bulan yang Allah tawarkan perdagangan yang berlipat-lipat lagi, itu Ramadan. Maka persiapkan baik-baik, dan persiapan yang harus kita siapkan yang pertama persiapan hati kita untuk menyongsong Ramadan. Sebagaimana para salaf kita, mereka sudah merindukan Ramadan beberapa bulan sebelum datangnya. Kemudian yang kedua, siapkanlah dengan ilmu, karena sungguhnya semua amal kita lakukan dengan ilmu. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk senantiasa tawakal kepada Allah, karena sungguhnya kita tidak akan bisa mewujudkan apapun perbuatan kita kecuali dengan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.